Itu lubang oh, masuk ke oh. Jadi sampailah kamu. Itu kan ada kok ini eh. Di mana kok nomor nomor itu. Oh, sekarang kami berada di tempat yang telah dicakapkan, yaitu rumah Banglo. Dikabarkan iya, di rumah Banglo yang dikatakan oleh penduduk-penduduk di sini no. Dan kita akan lihat situasi di dalam rumah Banglo. Jom saksikan. Di sini, setelah saya berada di sini, ada sedikit bau yang mengharumkan. Dan ini kami berada di luar dan tak masuk lagi. Pokok kita itu kita masuk dan kita akan lihat apa yang ada di dalam. Pokok pinang, pokok pinang dua. Dan di belakang saya ini adalah pokok pinang yang berada di betul-betul depan rumah Banglo ini. Dan mari kita saksikan apa yang terjadi. Jom. Weh, 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 penyang, penyang, kamu belakang? Kami berjalan masuk ke rumah Banglo. Ofis, siap. Kalau dekat atap, tangkap lemah dua kali ya? Ya, ya, ya. Kami berada di dalam rumah Banglo ini, iaitu di kawasan ruang tamu. Dan kami dapat lihat, di atas itu adalah tunggu yang lagi kedua, kediaman Banglo ini. Push. Okey, di sini ada ruang tamu yang kedua. Dan di belakang saya ini, ini adalah pintu keluar, dipercayai pintu keluar. Dan ini juga adalah dipercayai pintu keluar. Okey, boleh tak kita nampak kita? Dikatakan bilik utama dalam rumah ini. Dan dapat lihat di situ adalah kaki lima bilik ini. Dan juga di sebelah belakang saya ini, ini belakang saya adalah tandas. Jadi saya tandas untuk bilik. Okay. Kita masukkan. Ya, ya, ya. Tandas. Okay, ini adalah tangga kedua iaitu bilik mandi di dalam ruang bilik kamar ini. Mari kita ke tempat itu. Okay, sekarang kami berada di tingkat atas iaitu tingkat kedua rumah Banglo ini. Mari kita saksikan apa yang berada di situ. Ini dipercayai bilik yang pergi ke bilik kedua. Master bedroom. Iaitu master bedroom. Okey, ini adalah ruang bilik master bedroom yang kita bilik utama yang berada di Banglo. Anda boleh lihat sekali keliling
Ini. Beli. Kalau tangga ni, dia nak terus tembus ni. Ini ruang tamu. Kuat je. Ini ruang tamu. Sini, terganti lah. Dan ini adalah ruang kedua yang begitu luas yang berada di tingkat dua ini di banglo usang ini. Ini master bedroom. Okey, dikabarkan ini adalah bilik bacaan. Itu bilik bacaan utama dalam rumah ni. Dan kalau anda boleh lihat, ini adalah rak-rak yang mungkin dipercayai telah menyimpan pelbagai jenis buku-buku. Belakang kawasan rumah ni iaitu mempunyai satu pokok ini. Tak nampak. Garaj. Tuh, sana. Weh, sana garaj. Tuh, bla bla bla. Sekejap, weh, kebunnya ni. Ini ada garaj ini. Okey, ini adalah sebuah garaj yang ditinggalkan disertai milik tuan rumah banglo usang ini. Wih, pokok ni mesti. Aku nampak ya Allah. Okay, ini adalah pandangan daripada belakang ke arah yang dipercayai ke arah dalam rumah banglo.
Kong. Wis. Itu kok ini? Kok ini? Silu, bagi rata tak? Kan? Nampak oh. Nak lepak depan ni. Lepak depan ni. Lepak kat depan. Kejap ni. Tidak. Terus betul lepak depan ni tu. Saja. Tunggu sikit masa ni. Tak tahu. Tak. Okey, sekarang kami telah pun keluar daripada rumah Bang Don. Dan sekarang jam telah menunjukkan pukul 4 pagi. Dan nanti kami akan balik dan periksa segala gambar-gambar dan barang bukti yang kemungkinan akan dijumpai. Dan sekarang kami menuju ke kereta. KTM.